buat tutorial hari ini kita akan buat tutorial singkat tentang penyajian, bagaimana menyajikan coklat gaul yang benar. Tapi sebelum itu perkenalkan juga, nama saya Leo Gaul. Itu tidak bisa dilupakan, seperti baju saya coklat gaul. Yang pertama harus kita persiapkan adalah, perhatikan blender kita sudah benar posisinya. Di tahap keduanya kita gunting. Oke, sudah digunting. Lalu masukkan coklatnya ke dalam blender seperti ini. Sesudah itu, di tahap berikutnya, masukkan es ke cup. Nih, lihat. Ke cupnya kita sudah ukurannya sudah benar. Kita juga punya merek sendiri di cupnya. Coklat gaul. Isi es sampai penuh ke atas saja. Ya. Sampai penuh. Isi air. Oke, 60% saja, nggak terlalu banyak. Langsung masukkan ke dalam blender. Oke, sampai bersih. Sesudah itu kita blender dengan kecepatan tinggi saja langsung. Ya, setelah itu sebelum dituang digoncang dulu supaya masuk ke dalam cup kita itu gampang. Ya, ini dia. Perlahan-lahan, perhatikan jangan sampai diusahakan cupnya itu tidak kotor dengan coklatnya kita. Diusahakan seminim mungkin. Oke. Perhatikan saja. Kenapa tutorial hari ini pria yang di membuat video ini? Karena perempuannya lagi, maklumlah, seorang wanita itu kan terlalu banyak menghalangi ya. Jadi ini kita sengaja untuk para pria. Tamu bulanannya kan nggak ada pria. Oke, perhatikan karena dimana-mana pun di hotel-hotel besar adalah kokinya adalah seorang pria. Jangan sepelekan. Oke, sampai bersih. Sebersih mungkin, jangan sampai ada sisa. Karena itu namanya pelanggan, dilihat pelanggan gak enak seolah-olah kita korupsi coklat. Padahal tidak. Oke, diperhatikan seperti ini sampai sebersih mungkin ya. Sebersih mungkin, kita usahakan sebersih. Oke. Sebenarnya ini rasanya rasa cinta. Kita buat untuk tutorial hari ini. Oke, anggap aja lah blender kita yang sudah bersih. Oke. Kita akan pada posisinya. Sekarang kita lihat toppingnya. Toppingnya di sini ada 3 sebenarnya. Lihat, di sini ada koko apanya, Oreo-nya, ada coklat batangnya, di sini ada choco chip-nya. Oke. Yang pertama kita masukkan saja Oreo-nya. Ya, Oreo-nya sebenarnya secukupnya saja. Jadi kalau berbicara topping, tidak ada sebenarnya penyajian secara permanen dari franchisor. Di mana enaknya variasi kita boleh saja. Dan ini kita buat di keduanya pakai coklat batang. Oke. Usahakan coklat batangnya ini sebenarnya, maaf ya untuk para franchisor, ini bukan harusnya ini dibungkus plastik, tetapi untuk karena malam untuk video hari ini sudah bersih sebenarnya, tangan saya sudah dicuci dengan steril mungkin. Cara penyajiannya juga usahakan
itu parutannya lurus begini, tapi peletakan coklatnya pun harus rata supaya waktu diparut itu dia parutannya sangat sangat bagus. Lihat seperti ini, panjang parutannya. Itu sebenarnya untuk ukuran standarnya cukup 3 kali parut saja, jangan sampai 6-7, itu terlalu banyak. Oke, lihat nih, sangat bagus. Oke, letakkan kembali. Ini yang terakhir, ini choco chip ini sebagai pewarna, pemanis sebenarnya untuk toppingnya. Boleh juga pakai keju, boleh juga pakai kacang, terserah dimana yang enaknya lah penyajiannya. Lihat nih, pakai warna-warni, 2 sendok saja sebenarnya, nggak usah terlalu banyak, seperti ini. Oke, setelah itu ini kita tutup dengan baik seperti ini sampai dia terkunci. Oke, inilah penyajian untuk tutorial hari ini. Boleh langsung pasang sedotannya atau memang mau dibungkus, silakan seperti ini. Oke, ini tutorial kita hari ini untuk para franchise. Selamat mencoba dan selamat menyajikan. Yummy!